minum ya. Ini udah diisi tadi. Kebetulan lagi haus. Welcome to my channel, Cia Nipi. Halo semuanya, welcome to Cia Nipi. Nah, Cia Nipi sekarang ada di Gua Maria Poh Sarang Kediri ya, teman-teman ya. Ini dia Gua Maria Poh Sarang Kediri. Ini pintu masuknya ya. Yuk kita masuk ke dalamnya. Gua Maria Poh Sarang ini sering disebut Goa Maria Lourdes. Poh Sarang adalah salah satu tempat ziarah agama Katolik yang terletak di kompleks gereja Poh Sarang di Desa Poh Sarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Goa Maria Poh Sarang terletak di lereng Gunung Wilis dan berada pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara yang cukup sejuk, yakni rata-rata 21 sampai 25 derajat Celcius. Gua ini terletak sekitar 10 km arah barat daya Kota Kediri. Nah, di dalam Gua Maria ini terdapat banyak makam, yaitu makam para pastor dan para uskup ya teman-teman, itu makam-makamnya. Jadi kita next, kita lagi lurus lagi, kita mau masuk ke Gua Marianya. Dinamakan Gua Maria Lourdes sebab dalam gereja yang lama terdapat tiruan Gua Lourdes di Prancis dalam bentuk kecil. Di seputar patung yang kecil dalam gua pertama ada tulisan di atas kuningan dengan menggunakan bahasa Jawa ejaan Belanda, Ibu Maria ingkang pinoerba tanpa dosa asal moegi mangustonana kawola ingkang ngongsi ing panjenengan dalem. Nah, kita mau pergi ke Gua Marianya ini ya teman-teman ya. Jadi dari pintu masuk kita harus berjalan lumayan jauh ya teman-teman untuk masuk ke areal Gua Marianya. Dan di areal Gua Maria Lourdes ini ada air sucinya ya teman-teman ya. Goa air sucinya yang bisa kita minum airnya. Air suci ini konon memiliki banyak khasiat. Untuk itu banyak masyarakat yang sengaja datang dan membawa pulang air suci ini. Lokasi air suci ini berada dekat dengan Gua Maria. Di sini terdapat 12 pancuran air yang sering menjadi jujukan umat dan warga yang mengharap berkah dari air tersebut. Ada yang membasuh muka, ada yang sekedar membersihkan diri. Ada pula yang sengaja mengambilnya dengan menggunakan jerigen untuk dibawa pulang. Jerigen ini banyak dijual pedagang kaki lima di pintu masuk gua. Bagi sebagian pengunjung, air tersebut dipercaya mengandung berkah dan memiliki berbagai macam khasiat untuk pengobatan dan kesehatan. Ada 12 titik pancuran air yang menempel di dinding goa. 6 titik menggunakan kran, lalu 6 lagi menggunakan teknologi sensor tangan. Nah, nanti aku juga di sini mau minum ya. Air Goa Marianya nih ya, air suci di sini ya. Aku juga beli di Rijen di depan pintu goanya. Yuk kita masuk ke dalamnya ya. Ini perjalanannya lumayan jauh ya teman-teman ya. Nah, meskipun jalannya lumayan jauh, cuman kita itu tidak bosan ya teman-teman. Karena di kanan kiri itu banyak sekali pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Ada banyak patung lilin, ada mainan-mainan, hiasan-hiasan dinding, oleh-oleh Kediri. Ada juga yang jualan minuman. Jadi kita bisa kanan-kiri ini banyak sekali yang menjual dagangannya. Jadi kita nggak bosan gitu loh, meskipun jauh tapi kita tetap menikmatinya. Dan ini kita sudah sampai di Gua Marianya ya. Ini pintu masuk Gua Maria Lourdes. Ini dia pintu masuknya ya. Tuh ada pilarnya ya. Gua Maria Lourdes Poh Sarang. Kita masuk ke Gua Marianya.
Dan itu ya teman-teman ya, itu tempat air suci Goa Marianya. Yuk kita sekarang mau ke sana, kita mau ambil air sucinya dulu. Sekalian aku juga mau minum di Goa Marianya, air suci Goa Marianya. Dan ini dia adalah tempat sumber, air sumbernya. Ini bisa diminum ya, ini udah diisi tadi. Ini aku sekarang mau minum. Ini bisa buat minum. Kebetulan lagi haus. Enak, air sumbernya enak. Kok gak enak banget? Kok enak, tapi itu luar resikonya daripada diambil bawa ya. Ini dia lagi ngisi air sumber terus diminum. Nak sing gede nih. Dan ini ya teman-teman ya, aku udah ambil airnya. Sekarang kita mau berdoa di depan Goa Marianya. Ini dia ya, kita bisa doa novena atau doa rosario di depan Goa Marianya. Halo semuanya, dan sekarang ini aku ada di depan Goa Maria Lourdes Posarang Kediri. Ini dia ya teman-teman, suasananya enak banget, sejuk dan banyak pepohonan di sini. Ini dia suasananya. Kita mau pulang ya. Kita udah selesai. Ya. Suasananya rindang sekali. Mantul pokoknya ya. Goa Maria Posarang Kediri. Bye bye. See you on the next video.